punya calon menantu Ayu Ting Ting, ini deretan komentar ayah Ahmad Fardana setelah tahu putranya bakal menikah dengan artis. Sepuluh tahun menyandang status janda, Ayu Ting Ting akhirnya melabuhkan hati kepada Muhammad Fardana. Bahkan keduanya sudah menggelar prosesi lamaran beberapa waktu lalu. Diberitakan sebelumnya Ayu Ting Ting memberikan kejutan melalui kabar pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana. Diakui Ayu, perkenalannya dengan Fardana tak lepas dari peran orang tua yang menjodohkan mereka. Awalnya dijodohkan orang tua, tapi langsung merasa cocok, sudah jalan awah. Ya, ungkap Ayu Ting Ting di rumahnya Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ayah Muhammad Fardana, Darsyi Akib, buka suara soal calon menantunya yang merupakan seorang artis. Lantas, apa saja komentar yang disampaikan oleh ayah Muhammad Fardana? Berikut selengkapnya. Tidak pernah menilai seseorang dari latar belakang profesi. Darsyi mengaku tidak pernah menilai seseorang dari latar belakang profesi. Ya kita biasa-biasa aja tahu Ayu Ting Ting karena saya nggak mandang latar belakangnya apa. Silakan aja dia yang mau menikah kok, kata Darsyi kepada awak media di kawasan Condet, Jakarta Timur. Berikutnya, sebelumnya belum pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting. Darsyi mengaku belum pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting sebelum putranya bertunangan. Pertama kali ia bertemu dengan calon mantunya itu justru saat prosesi lamaran. Dari TV, kalau langsung sih belum, pas lamaran itu pertama kali bertemu, sambung Darsyi. Senang dengan rencana putranya menikahi Ayu Ting Ting. Darsyi mengaku senang dengan rencana bahagia putranya untuk menikahi Ayu Ting Ting. Apalagi sang anak langsung memutuskan untuk meminang tanpa melalui proses pacaran. Ada rasa senangnya, enggak nyangka, apalagi putra saya enggak mau pacaran, langsung aja dilamar, ungkapnya. Tidak mempermasalahkan status Ayu yang pernah menikah. Darsyi juga tidak mempermasalahkan status Ayu Ting Ting yang pernah menikah. Ia mengatakan semua orang memiliki masa lalu dan tentu ingin menjadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Saya sih sudah pasti ada plus minusnya, tapi nggak masalah sebagai orang tua. Kita dukung yang terbaik, ucap Darsyi.